Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam atas Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi ini kita baca dulu dari sambungan surah Ali Imran ayat 78. Itulah pada muka surat 60 di akhir juzuk yang ketiga. Ayat 78 pada muka surat 60 dari juzuk yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقين سِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتم
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوما
شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik sekalian alam, pencipta, pentadbir,
pengatur alam semesta. Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, dan dialah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan tiada sesuatu pun setanding sebanding yang layak untuk berdamping dengan ataupun untuk menandingi keagungan dan ketinggiannya. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia, penghulu sekalian Nabi dan penutup pintu kenabian. Tidak ada lagi Nabi setelah daripadanya, dan syariat yang dibawa oleh baginda dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijaga buat selama-lamanya sehinggalah ke hari kiamat. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ayat tadabbur kita hari ini kembali kepada ayat yang ke-10 dari surah Ali Imran pada muka surat 51 ikut mushaf, dari juzuk yang ketiga ayat yang ke-10. Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innal ladzina kafaru wa matu innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa'ulaika hum waqudun nar. Maksudnya, sebenarnya atau sesungguhnya harta benda orang-orang kafir dan juga anak pinak mereka tidak sekali-kali akan menyelamatkan mereka dari azab seksa Allah sedikit jua pun, dan mereka itulah bahan bakarannya api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini tentang hak dia untuk disembah. Sekali lagi kita kata, kalau kita flashback balik ayat ni, Allah taala sebut tentang kekuasaannya pada sudut rububiyah, bahawa dialah yang menurunkan kitab. Okey, dia ni tak tersembunyi. Bagi dia apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Pada ayat yang ke-4 Allah Taala sebut tentang sifatnya azizul zuntiqah. Pada ayat ke-5 Allah Taala sebut tidak tersembunyi sesuatu pun di langit dan di bumi daripada kekuasaan dan ilmunya. Dari ayat yang ke-6 Allah Ta'ala kata, dan dialah yang membentuk, menggambarkan kamu di dalam rahim ibu sebagaimana yang dia kehendaki. Lalu penghujungnya Allah Ta'ala tutup dengan, dialah yang berhak disembah, la ilaha illahu al-azizul hakim. Ini yang kita sebut berakhir dengan tauhid uluhiyah. Setelah Allah Ta'ala nyatakan kekuasaan dia, Allah Ta'ala nyatakan pula bahawa hak dia adalah untuk disembah. Bila Allah Ta'ala nyatakan hak dia untuk disembah, lalu Allah Ta'ala bagi tahu apa kesudahan bagi orang yang kufur. Dia flow dia jelas, ayat dia simple, mudah. Ini termasuk muhkam, nah, termasuk benda jelas. Allah Ta'ala kata dia yang berhak di semua. Tidak ada Tuhan yang berhak di semua melainkan dia. Habis itu kalau orang tak sembah dia, innal ladhina kafaru, orang yang kufur kepada dia, lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Di saat Allah mengadab mereka, tidak ada yang boleh menolong mereka. Tidak harta mereka, tidak juga anak pinak mereka.
dalam ayat yang kita baca tadi di hujung ayat surah Ali Imran yang kita baca tadi, innal ladina kafaru, anu buku apa dah ayat dia tadi? Kita pergi balik. Hujung ayat yang kita baca tadi. Kita akan sampai ayat ni ayat nombor 91. Hak kita baca ni. Okey. Ayat nombor 91 surah Ali Imran yang sama. Muka surah apa? 61. Cuba tengok Allah Taala kata. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang yang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir. Dia kafir. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Ha, itu dia mana penghujung ayat. Lalu dia kafir kemudian bertaubat, tak apa. Ini dia kafir dan dia mati dalam kekufuran. Apa kata Allah? Falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Allah tidak akan menerima dari seorang pun dari mereka. Okay. Mil'ul ardi dhahaban, seisi bumi dari emas. Kalau dia ada emas seisi bumi, bila mati dalam kekufuran, Allah pun murka kepada dia. Lalu dia nak tebus diri dia dengan bayaran seisi bumi emas. Banyak seisi bumi emas ni. Bukan segunung ni, kalau segunung tu banyak tak. Ni seisi bumi, banyak mana harta dia? Emas. Gunungnya, pokoknya, tanahnya, pijak ni emas, banyak kan? Seisi bumi ni emas lah ke. Lalu dia ada harta sebanyak tu, kalau sekiranya, ni terpanggil lau. Lau anna lahum, kalau sekiranya mereka ni ada. Jadi Allah Ta'ala kata, falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftadabi. Sekiranya dia tebus diri dia dari azab Allah dengan emas itu, Allah Ta'ala tak terima. Habis itu kesudahan dia mana? Ula'ika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka azab yang pedih dan tidak ada bagi mereka dari penolong-penolong. Tidak ada orang boleh tolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun penolong tak ada. Ini kesudahan bagi orang yang kafir. Jadi ayat tentang syirik, ayat tentang tauhid ini jelas. Siapa yang beriman kepada Allah selamat, siapa yang tak beriman kepada Allah baik. Cumanya kadang-kadang yang kita sama, yang kita tak tahu benda apa yang diklasifikasikan sebagai syirik, sehingga sebahagian mereka kata apa, bukan syirik pun, dia tak rasa benda tu syirik. Padahal syirik ni benda yang sangat-sangat sensitif, sebab dia mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sebelum saya lupa, kita undur ayat. Hak kita baca juga. Nanti kita ulang balik ayat ni. Cuba tengok ayat 79. Itu surah Ali Imran juga. 79. Patah satu muka surat sebelah balik. Ayat 79 muka surat 60. Okey, muka surat 60 ayat 79. Maka nali basyarin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Jumpa tak ayat? Cuba baca makna dia. Tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, yakni kitab agama dan hikmat serta pangkat kenabian.
Tak patut. Kalau ada seorang tu dia dapat ilmu dari kitab, dia dapat hikmat kebijaksanaan, bahkan dia dapat pangkat Nabi, tiba-tiba kemudian dia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Nabi pun tak boleh ajak orang ikut dia sebagai sembah dia. No. Lepas tu Nabi Muhammad tak bagi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak bagi orang menyekutukan Allah dengan dia. Kita baca hadis-hadis, ada orang tu sampai kata, oh benda ni berlaku sebab Allah berkehendak, sebab Nabi berkehendak. Ayat macam tu pun Nabi kata, jangan, jangan, jangan kata macam tu. Apakah kamu nak jadikan aku ni sekutu bagi Allah? Padahal orang tu hanya cakap, Masya Allah wa syikta. Benda ni berlaku kerana Allah berkehendak dan Nabi berkehendak. Nabi dengar macam tu, terus Nabi kata, apakah kamu jadikan aku sekutu bagi Allah? Jangan. Sebaliknya katalah, benda ni berlaku kerana Allah berkehendak. Cukup. Itu Nabi. Pasal apa? Ayat ni jelas. Kalau Nabi tak boleh suruh orang sekutukan Allah dengan dia, lain daripada Nabi, janganlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa-apa pun dia kata, minta dengan Allah. Bila kamu nak doa, doa dengan Allah. Nabi tak kata, minta dengan aku lah. Nabi tak kata macam tu. Sebab apa? Sebab ayat ni jelas, tidak boleh seorang yang diberikan kitab, diberikan hikmah, bahkan diberi pangkat Nabi, seru orang ramai untuk jadi penyembah dia. Sebaliknya dia diperintahkan untuk seru orang ramai untuk mengajak mereka menyembah Allah. Sebab tu Nabi Isa akan ditanya di akhirat nanti, kamu kau ajak orang suruh kamu ni? Kalau kita baca dari surah Al-An'am, akhirat nanti Allah Ta'ala tanya Nabi Isa, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah Ta'ala ingatlah ketika mana Allah Ta'ala kata kepada Nabi Isa ibn Maryam, apakah kamu yang ajak manusia menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sekutu bagi Allah? Allah Ta'ala tanya Nabi Isa. Jadi Nabi-Nabi pun akan ditanya. Hak tidak Nabi ni janganlah tiba-tiba ajak. Oh. Saya semalam bercerita dengan ada seorang sahabat tu. Dia bagi tahu macam-macam lah. Dia tanya tentang ada pandangan kata, selagi tak semayang, tak habis qada, tak boleh semayang raweh. No, bahkan dia suruh semayang niat qada belakang. Pada belakang tu imam tu niat qada. Ada seorang ustaz tu, dia kata, saya jadi imam pun saya niat qada subuh. Dia kata, ada dengar video tu? Saya pun tak tengok video tu, orang tunjuk. Lah kali saya kata macam ni lah. Saya kata, bahawa hukum qada-qada ni, kita kena tengok juga macam mana asal-usul cerita dia. Qada ni bukan tak ada, ada. Bila? Bila kita tertinggal kerana terlupa, tertidur, tak sengaja, kan? Kita pun qada. Kalau kita tidur, bangun, Allah aku terlepas solat subuh, contoh, qada lah solat subuh. Bukan tak ada, ada, tapi dalam kes tu. Kalau orang tu sahaja-sahaja tinggal, dia sahaja-sahaja tinggal, aku malah lah solat. Bahkan dia mengingkari kefarduan solat. Dia mengingkari kefarduan solat. Dia kata solat ni tak wajib. Ha. Ataupun dia kata, selagi aku tak suci, aku tak perlu solat, tak boleh solat. Ataupun dia kata, aku dah sampai tahap tinggi, yang mana aku sampai kepada ilmu makrifat hakikat, aku tak perlu lagi solat. Yang ni boleh keluar daripada Islam. Kufur. Dan orang kufur, bila dia taubat, dia tak kena ganti balik solat. Cukup dengan taubat dia, seperti mana orang kafir masuk Islam.
Ada satu lagi situasi, nombor tiga. Situasi dia apa dia? Dia tinggal kerana jahil. Zaman-zaman dulu, zaman jahiliyah. Istilah lah, bukan jahiliyah sama Abu Jahal tu. Cuma jahil dia makna zaman dulu dia ni orang jauh daripada hidayah. Kejar dunia, tinggal sibuk begini-begini. Dia kata saya dulu nakal lah, lebih kurang. So apa status dia? Berapa hari tak solat? Wah, Allah Ustaz, banyak lah bertahun-tahun. Dia pun lupa dah bilangan rakaat kalau dia tinggal tu berapa. Okay. Jadi keadaan orang ni, apakah kita nak suruh qadha solat dia 20 tahun? Selagi tak habis qadha 20 tahun tu, selagi itulah jangan niat sembahyang sunat. Tak boleh sembahyang sunat. Pasal apa? Selagi tak habis hutang hak wajib, tak boleh sembahyang sunat. Kata dia lah. Solat terawih tak boleh, solat qabliyah tak boleh, ba'diyah tak boleh, solat duha tak boleh, solat tahajjud pun tak boleh. Sebab hukum dia tak boleh solat sunat selagi mana tak habis qadha hak wajib. Boleh sembahyang tapi semua kena niat wajib dah, qadha qadha. Pergi sembahyang terawih niat qadha, pergi sembahyang duha niat qadha. Itukah ajaran agama? Untuk kes ni secara spesifik, kita ada satu panduan hadis. Panduan hadisnya ialah hadis tentang orang yang rosak solatnya. Di mana ada seorang lelaki zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk masjid dalam keadaan Nabi ada dalam masjid. Dia solat dua rakaat depan Nabi. Nabi tengok dia solat. Kemudian habis solat dia datang jumpa Nabi bagi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab salam dia. Tapi Nabi tak cakap banyak. Nabi kata pergi ulang balik solat sebab kat tadi kamu belum lagi solat. Dia pun pergi ulang balik solat dia dua rakaat. Lepas habis dia datang balik jumpa Nabi. Nabi pun kata kat dia, kata pergi ulang balik solat sebab tadi kamu belum lagi solat. Dia ulang kali ketiga solat dia. Dia datang jumpa Nabi. Nabi kata pergi ulang balik tadi sebab kamu belum lagi solat. Dia pun kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang solat. Lalu Nabi pun ajarlah kepada dia solat cara yang benar tu macam mana. Habis hadis tu. Poin dia, kalau hari tu dia ulang tiga kali solat, Nabi kata dia belum lagi solat, bererti solat dia sebelum-sebelum ni, apa hukumnya? Betul tak? Tiga kali dia ulang solat, Nabi suruh ulang balik solat dia. Solat dia sebelum ni, kalau dia tak sah kan? Tapi dalam hadis tu, Nabi tak suruh pun dia ulang semua solat yang dia dah solat sebelum ni. Nabi hanya suruh solat tu dia ulang. Faham tak adik ni? Kalaulah kata hutang solat zaman jahil kena qadha berlaku, nescaya orang ni pun kena qadha ni. Tapi Nabi tak suruh dia qadha. Hak dulu-dulu dia solat tak betul tu, hanya Nabi suruh ulang solat tu. Dan cukup dia perbaiki solat dia selepas daripada tu. Berdasarkan hadis ni lah, sebahagian ulama terutamanya ahli hadis kata orang yang dulu zaman jahiliyah, dulu zaman jahiliyah sekali lagi kita sebut, zaman dia jahil, dia tak solat, dia begini, 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 dia seperti mana orang ni? Mana dia tinggal dalam keadaan jahil. Contoh, dia pun tak tahu, sekarang ni dia taubat. Keadaan dia lebih kurang sama dengan orang ni. Ataupun kalau dulu dia tinggal kerana dia ni mengingkari kefarduan solat, atau memang sengaja tak nak solat, bukan sebab jahil, memang sengaja, maka hukum dia seperti orang yang kedua. Hukum terkeluar daripada Islam, kemudian bila dia taubat sama seperti orang baru masuk Islam. Dan orang baru masuk Islam pun sama, tidak diperintahkan untuk qadha solat yang dia tinggal sewaktu umurnya belum Islam. Tak adalah kata orang tu masuk Islam umur 40 tahun, dia balik umur 17 tahun.
Bila masuk Islam, Tok Imam tanya, awak dulu balik apa umur berapa? Umur 17. Kira-kira 23 tahun awak kena qada solat. Oh, kalau gitu pakat tak masuk Islam laku. Jadi saya pun kata ke dia, beginilah, dalam bab ni memanglah ada pandangan khilaf, tapi berdasarkan hadis tu saya lebih cenderung kepada pandangan tak perlu qada macam tu. Bahkan ada hadis lain Nabi SAW sebut, benda pertama yang Allah Ta'ala akan hitung di akhirat nanti ialah solat. Maka ditanya tentang solat wajib dia. Kalau ada kekurangan pada solat yang wajib, ditanya apakah dia ada amalan sunat, solat-solat sunat, lalu diambil yang sunat itu untuk menutup kekurangan pada yang yang wajib. Hadis tu juga menunjukkan boleh saja orang tu solat sunat dalam keadaan wajibnya kurang. So hadis-hadis ni tidak menghalang manusia nak solat solat sunat. Walaupun zaman dulu dia dah macam-macam, kita katakan dia taubat kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Kemudian saya pun kata, kena hati-hatilah. Macam-macam. Belum ini macam-macam. Macam-macam sampai satu tahap tempat kita ni ada orang yang sujud kepada tubuh dia. Kita tengok dalam gambar. Dalam gambar lah, tak tengok live, tapi tengok dalam gambar. Dulu apa tu kumpulan ni yang kita sebut sebagai tarikat, kumpulan ni difatwakan sesat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, tapi baru-baru ni diubah balik fatwa tu boleh diamalkan selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sebelum ni fatwa tu sebab apa? Sebab bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sebab ada gambar tubuh dia tu, orang sujud pada tubuh tu. Orang sujud. Bila kita baca ayat ni, ayat surah Ali Imran kata, boleh ke tak seorang yang diberi ilmu suruh pengikut dia sembah aku seperti mana sembah Tuhan? Tak boleh. Nabi pun tak boleh, apatah lagi orang lain daripada Nabi. Bahkan lepas daripada tu, balik semula panjang kita ni. Pergi semula kepada ayat 79 surah Ali Imran. Bukan ayat tadabbur kita, ayat 79 tadi. Okey, patah balik. Okey. Thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. Tak boleh. Dia ada kitab, dia ada hikmah, dia ada pangkat nabi sekalipun, tiba-tiba dia ajak orang jadilah hamba aku seperti mana ataupun dengan meninggalkan sembahan kepada Allah. Walakin kunu rabbaniin, tapi sebaliknya kita kena ajak dia untuk jadi hamba Allah. Kunu rabbaniin, tetapi sepatutnya dia berkata hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniin yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu senantiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Kita duk baca kitab Quran, inilah sebenarnya tujuan kita duk baca, supaya kita jadi hamba Allah, bukan nak jadi hamba manusia. Bahkan ayat yang seterusnya Allah Ta'ala kata, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan dia pula tidak patut menyuruh kamu menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan. Usahakan nak sembah diri sendiri, nak suruh sembah malaikat pun memang tak boleh. Sebab dakwah nabi dan semua orang sebenarnya ialah mengajak umat dia, mengajak kaum dia, mengajak semua manusia ni agar mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak Allah yang paling utama. Kalau meninggalkan hak ni, tergelincir atau kufur dari hak ni, jadilah dia seperti
ayat yang kita baca dari surah Ali Imran ayat yang ke-10 tadi, itulah tak ada siapa boleh tolong dia akhirat nanti, kerana dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak jelas? Jelas. Ayat siapa yang lawan Tuhan, kufur kepada Tuhan, syirik kepada Tuhan, jelas mereka akan diazab dalam api neraka. Kadang-kadang manusia ni sama dalam erti yang kita sebut tadi. Oh, dia anggap sujud kepada manusia tu bukan syirik, tu sujud hormat. Dia kata. Bila kita kata dia minta doa kepada kubur, kita kata tak boleh sebab doa ni kepada Allah. Dia jawab, kita tak minta dengan Tuhan kubur. Kita jadikan dia perantara saja. Sebab dia kan orang soleh. Jadi kita minta dengan dia, dia minta dengan Allah. Dia ni perantara saja. La ilaha illallah. Macam-macam alasan dia banyak. Minta doa, wahai Syekh Fulan bin Fulan, tunaikan hajat kami. Wahai Wali Fulan bin Fulan, tunaikan hajat kami. Wahai Sunan, tunaikan hajat kami Fulan bin Fulan. Habis tu, bila minta dengan Allah? Minta dengan Allah cuma bertawassul melalui Syekh. Tapi Syekh ni dah mati ni. Bila dia mati, tak sama dah dengan hukum waktu dia hidup. Dia hidup, sungguh lah kita jumpa ustaz, anak saya nak reksa ni, ustaz tolong doakan anak saya. Ustaz pun jawab, insyaAllah boleh. Nanti malam ni kita sembahyang hajat, aku sembahyang tahajud pun kita doa. Menasabahlah sebab dia masih boleh berdoa. Orang mati dah putus dah amalan dia. Bahkan dia lebih berhajat kepada doa dari kita untuk dia, berbanding doa dia untuk kita. Dia dah tahu dia doa, putus dah amalan dia. Dan tidak ada satu pun petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umat dia untuk berdoa minta dengan si mati. Benda ni kadang-kadang sama syaitan duduk main mentalbiskan. Tapi sebenarnya poin yang kita nak sebut, hak Allah ni sangat-sangat besar dan sangat-sangat sensitif. Cerita tauhid ni sensitif. Allah membenci kesyirikan dalam sekecil-kecil syirik, Allah membenci. Allah tak terima amal soleh, sebesar-besar amal ibadah, hanya dengan sebab kesyirikan yang kecil yang ada dalam hati dia. Sensitif. Dalil. Ada hadis, orang mati syahid, amalan dia hebat. Orang mengaji Quran, mengajar ilmu dan mengajarkannya, amalan dia hebat. Orang derma banyak harta dia, amalan yang hebat. Tapi tiga-tiga amalan ni ditolak oleh Allah hanya kerana niat dia bukan kerana Allah. Sensitif dah Allah. Sensitif. Dah kamu minta dengan, kamu niat kepada selain Allah, minta dengan dia. Sebab Allah sangat benci kepada kesyirikan. Sehingga dosa lain ada ruang untuk Allah ampun. Tapi dosa syirik tidak ada ruang untuk Allah Ta'ala ampun. Allah yang letak kaedah tu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tapi lain daripada tu, Allah boleh ampun. Bunuh orang, 99 nyawa bunuh, taubat terima. Hatta kalau dia bunuh sejuta orang, sejuta, kalau sekiranya orang seperti Fir'aun yang banyak membunuh, dia taubat, betul-betul taubat, Allah terima taubatnya. Siapa-siapa? Sebab dosa membunuh walaupun besar ada ruang keampunan. Dosa syirik walaupun halus syirik dia, tapi sangat dibenci oleh Allah. Sebab tu kita orang Islam ni, benda ni kena faham sebagai asas.
disiplin yang kita kena, wala mana macam mana pun benda ni kena jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa bila jaga? Siapa mati. Ini adalah red line, garis merah yang tidak akan kompromi sedikit pun daripada itu. Sebab itu Allah Ta'ala jelas dalam bab ni, mana-mana orang kafir, kita perhatilah ayat Quran, kalau dia nak tebus diri dari kemurkaan Allah, harta, banyak mana harta dia, seisi bumi pun Tuhan tak terima. Jadi ayat surah yang 10 ni, lan tughniya anhum amwaluhum, harta mereka tak boleh tolong mereka. Banyak mana harta yang nak boleh tolong? Jawapan dia, banyak mana pun tetap tak boleh tolong. Walau emas seisi bumi, tetap Tuhan tak terima. Jadi mun apol ada banyak tu. Ada harta seisi bumi. Allah kalau ada sejokong pun. Sejokong. Satu jokong berapa kilo? Kalau sekeping tu adalah sekilo, ada sekilo. Kalau jokong kita tengok dalam filem, dalam bank tu, berapa kilo tu? Seketul. Betul, sebab kita tak ada nak tahu macam mana. Kalau tanya beras guni, adalah jawapan dia. Kalau tanya beras guni, ada 10 kilo sah, 15 kilo, bolehlah tahu. Sebab biasa angkat tau. Kalau emas tu, jongkong tu tak pernah pegang, tak tahu berat dia macam mana. Kalau ada jongkong tu kaya raya dah, Allah Ta'ala kata, kalau ada sebumi pun, Tuhan tetap tak terima. Jadi ni garis merah dia. Kalau dia syirik atau dia kufur kepada Allah, sebanyak mana pun harta dia tetap tak boleh tolong. Kalau anak dia, anak dia. Kenapa Allah Ta'ala sebut anak? Kenapa Allah Ta'ala tumni anhum amwaluhum wala awladuhum? Sebab banyak kita ni kan, kita bergantung harap kepada anak. Ataupun ada nabi-nabi, ayah dia berkufur. Sebagai contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah dia mati dalam kekufuran. Ayah dia penyembah berhala. Bukan setakat penyembah berhala, tukang pahak berhala, tukang buat berhala. Dia sayang ayah dia. Bila ayah dia mati, dia minta dengan Allah untuk istighfar kepada ayah dia. Allah tak bagi. Allah tak bagi. Jadi anak ni, kalau ayah tu mati dalam kekufuran, anak dia tu nabi sekalipun tak boleh tolong ayah dia. Nah, kita banyak minta tolong dengan anak lah, orang paling minta tolong. Orang yang paling boleh kita minta tolong dan paling layak untuk tolong kita dalam apa juga situasi kita, anak kita lah. Tapi kalau anak dia nabi, tetap tak boleh tolong ayah dia yang kafir. Begitulah juga dalam hadis, Nabi SAW kata kepada Fatimah, anak dia pun, aku pun tak boleh tolong kamu daripada azab Allah. Maknanya kalau anak dia kufur seperti anak Nabi Nuh, anak ayah dia nabi, boleh tak tolong? Tak boleh. Isteri suami dia nabi, tapi dia kufur. Adalah kau contoh ni. Siapa dia isteri nabi tak beriman? Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Boleh tak suami dia tolong atau dia minta tolong, wahai suamiku, tolonglah aku daripada azab Allah. Dulukan kamu ni suamiku. Jawapan dia tak boleh. Jadi disebut anak ni kerana dia yang paling dekat, yang paling orang harapkan untuk tolong. Yang tidak terputus hubungan dia. Suami, isteri boleh cerai,
anak ni macam-macam mana pun dia tetap anak. Jadi erat-erat hubungan anak pun tak boleh nak tolong seseorang apabila berhadapan dengan azab Allah. Kalau seseorang itu mati dalam kekufuran, nah ingat yang tu. Tapi kalau dia mati dalam keimanan, ada ruang untuk diterima taubat dan diberikan keampunan, maka bolehlah dia menerima syafaat. Syafaat dari anak kah, dari orang tua kah, dari pasangan dia kah, dari sahabat handai dia kah. Kalau dia beriman kepada Allah, dia ada ruang untuk dapat keampunan dan syafaat. Nah, jadi sebab tu urusan iman dan tauhid ni adalah urusan yang sangat-sangat penting. Dalam Ramadan, kalau boleh, inilah waktunya kita betul-betul memantapkan tauhid kita kepada Allah. Kita puasa kerana Allah, kita baca Quran kerana Allah, kita datang majlis ilmu kerana Allah, kita berzikir kerana Allah, kita buat. Dan paling utama, kita minta kepada Allah, ya Allah, sucikanlah hati kita ni dari sebarang bentuk kesyirikan. Sama ada syirik yang besar, atau syirik yang kecil, atau syirik yang tersembunyi. Daripada penyakit riak, ujub, sum'ah, kena buang laku tu. Pasal apa? Pasal semua tu merosakkan amalan. Yang kita nak, harapan kita agar Allah Ta'ala jaga hati kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kafir kesudahan dia di mana? Wa ulaikahum wa qudun nar. Ayat ni, mereka itu adalah wa qudun nar, bahan bakarnya api neraka. Orang kafir, mereka adalah bahan bakar api neraka. Allahumma musta'an. Allah lah tolong kita. Kita minta selamat daripada azab. Kadak bi ahli Fir'aun, seperti mananya keadaan keluarga Fir'aun, kaum Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum daripada mereka. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ, lalu Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ, dan Allah maha berat azab seksanya. Jadi tidak ada yang boleh tolong harta semisal Fir'aun. Tak apa, Allah Ta'ala sebut Fir'aun pula. Memang Fir'aun lah contoh orang kaya. Orang harta banyak, kekuasaan hebat, tidak terkalahkan. Di dunia, dia paling berkuasa. Fir'aun. Orang hebat. Piramid dia bina, pakloni pun orang kata. Antara 7 keajaiban dunia. Dalam piramid ada macam-macam harta. Kita baca dalam sejarah. Apa tu tanah pertama dan sejarah Mesir, Mesir purba memang hebat. Kekayaan dia dan macam-macam lah. Kekuasaan dia, tentera yang tidak terkalahkan. Tapi kekuasaan dia, kekayaan dia tidak boleh menolongnya dari azab Allah. Waktu Allah Ta'ala kata, kadak bi ahli Fir'aun. Jadi kalau kamu tu tak kaya macam Fir'aun, tak kaya lah. Kalau kaya lebih daripada Fir'aun pun tak payah juga. Mungkin kata sila kan. Dah. Kalau Fir'aun pun tak ada harta seisi bumi emas. Jadi kalau orang seperti Fir'aun atau lebih hebat daripada Fir'aun, lebih kaya daripada Fir'aun, tetap saja tidak akan dapat menembus diri mereka dari azab Allah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita hari ni kami dah tak? Ayah kami selalu ni? Oh, cepat ni. Minggu depan. Ingat sampai esok minggu depan. Cepatnya masa ni. Allahu Akbar. Jadi kita sambung hari Isnin minggu depan.
sambungan pada ayat yang ke-12. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.